innalillahi, Po'ati meninggal dunia usai terjadi kebakaran di rumahnya pagi ini. Kebakaran rumah di Kampung Cibarengkok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menewaskan seorang ibu rumah tangga bernama Mulyati yang kerap disapa Po'ati, usia 68 tahun, pada Kamis pagi. Informasi yang dihimpun dari pihak kepolisian, kebakaran yang menewaskan ibu rumah tangga itu berawal saat korban menyalakan obat nyamuk bakar dan menyimpannya dengan kasur lantai. Diduga bara api dari obat nyamuk itu mengenai kasur lantai sehingga menimbulkan percikan dan api pun kemudian membesar. Po'ati yang mengidap penyakit stroke tidak dapat keluar rumah atau melarikan diri. Tak dapat dipungkiri, Po'ati meninggal dunia di dalam rumahnya. Warga yang melihat kejadian itu langsung menghubungi pihak kepolisian dan pemadam kebakaran sembari mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun tidak berhasil. Tak lama petugas damkar tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api yang membakar rumah semi permanen atau panggung tersebut. Warga mengatakan, api dengan cepat membesar dikarenakan mayoritas bahan bangunan rumah menggunakan barang yang mudah terbakar.